d'accord avec ce qu'on est où. Pour ne pas se mettre, ma tête m'a tapé. T'allais pas près, il faut mieux mettre à nos yéateurs. D'accord, gogo, d'accord, titi. Gros, t'as le tchouk, n'est-ce pas. Ma co avec ce qu'on est où. L'aide pas près, il y a ta n'en coro, sur la yo la guive. Pangep ngaso antara sore pulak nyo. Kalau gitu ya, ya we. Hai, siapa dia dok pagi ambo di petang tu? Amnas kali nya we, silol kah we dengan segom keluar sama dalam bala. Jadi cuekku pangep pasti tunggu-tunggu di petang tu, nak wak kengam kago cuekku le. Amnas kali ya we. Hai, siapa cuekku bagas belum boleh pasti tunggu nak wak ni tikau ni. Asila we. Dari kumpulan Gamutra. Hebat sungguh, ada gabungan Mak Yunnya tadi, Tok Dalang kita ada ni ha, DK Baratnya. Kita bersama dengan YDP, Majlis Kebudayaan Daerah Besut. Mereka semua berada di bawah ni ya, Majlis Perbadaran Kebudayaan Daerah ini sendiri. Betul. Kita tahu juga. Persembahan ini satu-satunya berada di Malaysia sebenarnya kan? Dan persembahan kita ni, gabungan muzik tradisional ataupun Gamutra adalah julung-julung kali. Bukan sahaja di Terengganu, bahkan di Malaysia. Okey, ya, itu yang mahalnya kita tengok kumpulan Gamutra ini. Mungkin kita dah tanya sikit Tuan Haji Razali kan. Bagaimana mereka semua ini, penggiat-penggiat seni di daerah Besut ini dapat dikumpulkan sehingga terlahirnya Gamutra ini? Kami di Besut ini mempunyai banyak gabungan seni. Yang terdiri daripada wayang kulit, Mak Iyung, Ibarat, apa ni, kertuk, rebahnya. Jadi mereka-mereka ni darah seni mereka tu dah sebati. Saya rasa tak suka sangat bagi kami lah untuk nak mengumpul dia untuk buat latihan dan sebagainya. Okey, kalau tengok ada muka yang otak-otak, yang muda-muda. Ini bagaimana mereka semua ni dapat berkumpul ini? Ini yang paling senior. Tapi nampak paling muda di kalangan nampak yang muda-muda. Rahsianya bermain muzik kan? Adakah yang paling muda nampak paling tua? Okay, sebenarnya kami ingin menanam semangat pada orang muda yang minati. Yang jarang orang muda ni kita minat dengan seni warisan. Jadi untuk memupuk minat, mengambil masa yang agak lama untuk kami kumpul. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama daripada yang dipertua kami, kami dapat membentuk kumpulan yang mengadakan persembahan bukan sahaja di dalam Malaysia, bukan sahaja di daerah Besut. Itu dia. Kita tengok orang-orang Besut ni semua ni berseni ya. Tadi kata dia terkenal dengan seni ukiran, seni muzik juga. Cukup hebat sekali. Jadi kita nak tahulah bagaimana perancangan ataupun aktiviti Gamutra ini difahamkan cukup banyak sekali persembahan, bukan saja di sini tapi hingga ke peringkat antarabangsa juga mendapat jemputannya. Cukup hebat. Okey, okey. Kami sebenarnya rasa bertuah lah kerana mendapat perhatian daripada mereka-mereka penggiat seni. Kami pernah diundang, ke festival Dengkong Dance Festival di Karimun, di Pulau Karimun selama 2 tahun berturut-turut. Oh, okey. Pernah diundang ke apa ni, festival Gong Sarawak, dan international festival. Dia tidak termasuk di daerah negeri dan peringkat kebangsaan lah. Sebab kami semua untuk hari kemerdekaan dan juga pesona Terengganu. Juga kami dijemput untuk mengadakan persembahan. Okey, dan juga untuk makluman insya-Allah pada bulan 10 nanti kita akan dijemput untuk International Percussion Festival bertempat di Aceh. Di Aceh ya. Pada 12 hingga 15 hari bulan. Semua ini akan dibawa lah. Berapa orang ahli sebenarnya Gamutra sebenarnya kita mempunyai 100 orang ahli. Tapi mengikut pada kehendak
pelanggan lah. Kita sesuaikan dengan kehendak dia. Yang sekarang ada ini hanya 40. 40 yang dibawa kan. Okey, kita tahu lah serba sedikit. Kalau sebut saja lagu-lagu tradisional ini, kebanyakannya dipelopori ataupun lebih diminati oleh mereka yang orang kata berusia. Tapi kalau saya tengok di sini, saya sangat kagum dengan jiwa anak muda ini, nampaknya diterapkan dengan elemen lagu-lagu tradisional sendiri. Yes. Jadi pada pandangan Tuan Haji bagaimana? Saya rasa sekarang ini ramai-ramai itu apa tradisional itu pun mendapat perhatian daripada golongan muda. Contohnya pemain-pemain muzik kita yang dah mula berminat dengan alat-alat muzik tradisional ni. Saya rasa dah tak ada masalah lagi lah. Orang muda pun dah minat yang lama-lama ni pun. Dan sekarang ni dia telah memberikan satu kualiti yang tinggi untuk muzik tradisional. Dari segi mutu dan segi macam kalau kita buat persembahan, dia sanggup untuk membayar mengikut kehendak kami. Itu yang penting. Sebab yang mahalnya lah, ini satu-satunya yang dikata tadi di Malaysia kan. Dan kalau kita tengok dengan apa ni peralatan tradisional ini, kita dapat tengok dalam orang kata bila ada istiadat beraja dan sebagainya. Tapi yang ini sangat eksklusif. Siapa-siapa saja boleh melihat dan menghayati lagu-lagu tradisional yang digabungkan di bawah Gamutra ini sendiri kan. Dan di antara dua elemen penting yang permainan warisan yang lama, kita ada tadi Mok Yung. Mok Yungnya. Kalau nak tahu Mok Yung tadi ialah waktu dia memanggil raja. Dan kita ada selingan untuk wayang kulit. Ni tok dalam yang tok dalam wayang kulit. Pernah tengok tak yang tok dalam? Biasa tengok dalam TV je. Kali lepas masa kan cakap oh garangnya tok dalam. Tak adalah. Asli dia, asli wayang kulit. Tapi ada taman. Taman. Sebab tu dia boleh menyanyi dan dia boleh berjenaka dengan 5 bahasa berlainan. Jadi kebanyakan dari mereka ini saya yakin ada kerjaya masing-masing. Jadi nak mengumpulkan orang kata sekali kan dalam untuk membuat persembahan tu, bagaimana sesi latihannya kan, dan dengan ahli yang cukup ramai ini bagaimana? Dan kami sebenarnya memang ada guru, ada bekerja sendiri. Jadi kita terpaksa mengambil waktu malam untuk latihan. Itu bukan dalam malam, ada yang terpaksa bertugas malam. Jadi kami cuba mencari masa yang cukup sesuai. Agak sukarlah. Tapi alhamdulillah dengan komitmen yang mereka berikan tu, kami berjaya sehingga ke tahap ini. Yang penting passion ataupun kata dah minat tu dah pasti dalam diri kan. Soal bayaran tak ada masalah. Minat muzik tradisional. Oh pastinya, sebab saya juga perjuang irama seni. Ada jutaan kosong boleh? Ada. Gong boleh. Menyanyilah. Boleh. Nanti saya tunjuk bakat. Kita akan berduet, boleh, boleh. Dengan penyanyi. Penyanyi pun penyanyi muda yang cantik manis kan. Okey. Nak tahu juga Tuan Haji, dari segi perancangan ataupun majlis kesenian sendiri, apa yang direncanakan untuk Gamutra ini dapat terus membina, mencipta nama lagi lah untuk lebih dikenali sebagai orang kata pejuang kepada seni warisan khususnya lagu-lagu tradisional ini sendiri. Okey. Kami sentiasa buat latihan, merancang apa yang perlu kita buat. Dan masalah sekarang. So, kita dah ada penambahbaikan daripada dulu. Kita sebut sebagai? Dulu dikenali sebagai Sound of Besut. Nama asalnya? Ya, yes, Sound of Besut. Kemudian ditukar kepada Gamutra. Kemudian kita lebih kepada kemelayuan. Sound of Besut tu kita mungkin ada English sikit. So, kita jadikan dia gabungan music traditional ataupun Gamutra. Kalau tengok persembahan mereka, nak dapatkan orang kata keserasian dan nampak sedondon tu masing-masing agak diperuntukkan jugalah untuk membuat kata busana masing-masing kan. Itulah. Jadi bagaimana boleh nak melahirkan satu kumpulan yang cukup besar ini, peruntukan juga perlu ada ya Tuan Haji. Itu yang penting. Okey. Sebenarnya kami ni saya nak pujilah anak buah saya ni. Dari segi kewangan dia tak fikir sangatlah. Kepuasannya yang dia fikir. Cuma tugas kami sebagai pengurusan untuk mencari dana dan sebagainya, itu tugas kami. Dan terima kasih jugalah kepada Jabatan Perancangan Negeri Terengganu, kepada Kerajaan Negeri Terengganu yang sudi menjemput kami untuk setiap persembahan. Di peringkat negeri selalu kami dijemput dah. Dan kita ada persembahan hujung minggu yang dianjurkan oleh Pejabat Perancangan Negeri, Kerajaan Negeri. Kita ada 3 lokasi iaitu di Kuala Besut, di Bukit Keluang dan di Air Tawar. Itu memang persembahan mingguan. Tapi kita kan ada persembahan di DK Barat, wayang kulit, solo macam tu dah. Kerana kita akan buat persembahan berkumpulan. Kalau kita nak tahu lah, mungkin penonton-penonton nak tahu juga di antara peralatan-peralatan tradisional yang ada di belakang ini, kita nak mengenali kan di ujung sana tu, kalau tengok peralatannya. Yang ni serunai. Serunai. Dan yang tu angkat sikit gerombak. Yang ni
alat gedombak ni dimainkan untuk rebab. Okay. Dimainkan untuk wayang kulit dan juga mayung. Mayung. Ha. Okay. Yang istimewanya di sana ada empat dara di sana tu. Yang empat dara, mak dara. Sebab tu dia ada lagu empat dara. Betul. Okay. Yang ketuk. Ketuk. Yang ini? Yang ini gedombak. Okay. Geduk, maafkan saya. Geduk. Yang itu gendang ibu. Gendang ibu. Ini ada gendang anak di tepi ini dan ini reban sedikit. Okey. Yang tu? Yang tu kecil tu? Dan lebih kecil cak lempong tu ada kan? Canai. Canai. Okey. Oh, okay. Dan juga kita ada ni. Main. Okey, ini dia punya yang utamalah. Yang utama. Rebana. Rebana. Okey, bapa kepada semua peralatan. Bapa kena dan. Okay. Yang ni ada satu lagi. Apa satu lagi? Gendang panjang. Gendang panjang. Peralatan muzik tradisional orang Siam. Orang Siam. Tapi yang ni orang Siam. Tidaklah. Anak jati orang Malaysia. Alat saja. Okey. Jadi banyak kita dah tahu belajar tentang bagaimana peralatan anak-anak muzik yang terus dimainkan khususnya oleh kumpulan Gamutra ini. Terima kasih kita ucapkan Tuan Haji dan juga jurulatih mereka ini. Encik Aris. Kami menunggu jemputan RTM. InsyaAllah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita harapkan Gamutra terus mencipta nama, memperjuangkan kata muzik tradisional warisan kita yang satu ini.